Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelku Ika Mardatilah. Di video kali ini aku akan bagi resep cara membuat kacang bawang yang empuk, renyah, gurih, dan enak. Kacang bawang ini cocok banget untuk sajian lebaran nanti. Bikinnya tuh super simple dan gampang banget. Buat teman-teman yang penasaran gimana aku bikinnya, ikutin terus ya video ini sampai selesai. Dan jangan lupa seperti biasa, aku minta tolong untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah. Bantu channelku agar terus berkembang. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ada 1 kilo kacang kupas yang sudah aku cuci dan aku bersihkan. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini ada 5 siung bawang putih. Nanti kita geprek dan kita goreng. Kemudian ini ada 5 siung bawang putih yang sudah aku haluskan untuk merebus bareng kacang nanti. Ada 5 lembar daun jeruk, 1 saset santan kara, 2 sendok makan garam, dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Kemudian di sini ada 600 ml air. Jadi bahan-bahannya cuma ini aja ya, teman-teman. Nah, pertama-tama aku siapin panci, lalu aku tuang 600 ml air. Kemudian aku campur dengan 5 siung bawang putih yang sudah aku haluskan sebelumnya. Kita aduk, lalu aku tambahkan 1 saset santan instan atau santan kara. Kemudian aku tambahkan garam 2 sendok makan. Bukan 2 sendok makan munjung ya, teman-teman, tapi 2 sendok makan peres. Dan juga 1 sendok teh kaldu bubuk atau kaldu jamur. Nah, kita aduk sampai rata, kemudian kita tunggu sampai mendidih. Di sini daun jeruknya nggak ikut aku rebus ya, teman-teman, karena menurut aku rasanya lebih enak kalau cuma pakai bawang putih aja. Daun jeruknya nanti aja. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, bisa kita matikan api kompornya. Lalu kita bisa masukin kacang kupas tadi yang sudah kita siapkan dan kita rendam selama kurang lebih 20 menit. Jadi pastikan terendam semuanya ya untuk kacang kupasnya. Nah, ini udah aku rendam selama kurang lebih 20 menit. Tuh bisa dilihat ya, teman-teman, meresap banget ke kacangnya. Selanjutnya 5 siung bawang putih tadi yang sudah kita siapkan, 5 siung bawang putih utuh, kita geprek kasar aja. Kalau teman-teman mau diiris-iris juga monggo boleh aja, tapi aku lebih prefer digeprek aja biar lebih wangi ya aromanya. Kemudian kita masukin ke dalam air, lalu tambahkan dengan 1/2 sendok makan garam. Ini tujuannya agar bawang putihnya tidak gampang gosong ya saat digoreng. Nah, siapkan minyak. Kalau udah panas, bisa kita goreng dulu bawang putihnya. Nah, sekarang kita goreng juga daun jeruknya. Kita goreng semuanya sampai matang. Jadi, daun jeruknya aku gunakan saat sekarang ini ya, teman-teman. Nah, kalau bawang putihnya udah kekuningan seperti ini, bisa kita angkat aja sekalian daun jeruknya, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya, kita akan menggoreng kacang tadi yang sudah kita rendam. Di bekas menggoreng bawang putih dan daun jeruk, kita goreng di minyak panas banyak, pakai api sedang cenderung ke besar ya, teman-teman. Kita goreng sampai benar-benar matang, jangan lupa untuk diaduk-aduk biar matangnya itu merata. Nah, kalau kacangnya itu sudah mulai kuning keemasan, bisa langsung kita angkat aja ya, teman-teman. Jadi seperti ini, langsung diangkat aja, karena nanti di darat kacangnya ini juga akan lebih matang. Jadi jangan sampai overcook ya. Kita angkat semuanya. Nah, kalau sudah bisa kita tiriskan, kemudian kita letakkan di atas nampan yang sudah dialasi pakai kertas penyerap minyak seperti ini. Nah, cantikan hasilnya matang merata. Kita goreng semuanya sampai selesai ya. Oke, ini kacangnya sudah selesai aku goreng semua. Selanjutnya aku akan tambahkan dengan bawang putih goreng dan daun jeruk goreng.
selanjutnya di sini karena aku takut kurang asin, karena aku lagi puasa, jadi aku taburi pakai garam dikit aja biar ada rasa gurih-gurihnya dari luar. Kemudian kita aduk dengan rata ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, udah mulai dingin dan uapnya hilang, bisa kita simpan ke dalam toples atau bisa langsung disajikan. Nah, ini dia ya teman-teman hasilnya. Kacang bawang yang empuk, renyah, dan gurih ala aku udah selesai aku bikin ya. Gimana bikinnya? Super simple banget kan? Cocok banget untuk suguhan saat lebaran nanti. Jadi teman-teman wajib recook ya resep aku ini di rumah. Oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman suka sama video aku, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan share video ini sebanyak-banyaknya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.